mungkin sayang juga, karena kan beda tipis katanya. Bagus sih itu liriknya kayaknya. Tolong menoleh padaku hingga ku memahami semua caraku, hingga kau pun merasa dan takkan. Bagus kayaknya itu. Ya kalau itu lah. Karena aku belum belum itu kan aku spontan aku bikin. Jadi gimana kalau misalkan aku bikin full, terus kalau bisa model video klipnya kamu. Tapi kemarin kita nanya ke manajernya nggak bisa ya full ya? Full susah dia. Susah dia. Susah. Full. Full. Ya. Nah, tanyain deh. Gue penasaran mau ini apa sih? Apaan sih? Full. Oh, yang lukisan itu tadi dia udah bilang. Dia udah bilang tadi. Dia udah cerita lukisan. Ini lukisan ketawa. Makanya sedih kadang kalau gue lagi galau di kamar segala macam. Dia itu mempertawakan di atas penderitaan gitu. Gitu. Apa emang? Emang kamu apa? Galauin siapa? Kamu galauin siapa emang? Gak ada. Gak ada. Tadi katanya kalau suka galau yang diliatin sama lukisan itu. Sekarang bilang gini. Gini, galau-galaunya tuh karena kayak tadi aku ngerasa tiba-tiba aku tuh random gitu orangnya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba kepikiran, ih sedih banget ya kalau misalkan orang dicuekin segala macam gitu. Jadi galau kan itu jadi overthinking gitu loh, hal kecil aja kadang dipikirin gitu loh, hal sepele apapun aja pengennya tuh dibuat jadi berkesan untuk orang gitu loh. Jadi dia cuma ngetawain doang lukisan ini, tapi ini tuh meaningful tau. By the way, lucu. Kamu ini tapi aku yakin itu bukan lucu ya atau ini atau kenapa yang lucu ini atau ya lukisannya lah. Salah. Ya udah kalau gitu kan bentar lagi maghrib, kamu semangat pokoknya syutingnya lancar apapun itu. Salam kamu untuk... nanti malam kemana? Siapa? Kamu. Oh. Emang kenapa? Mau tahu aja. Oh, aku karena aku mau ke Tambun karena aku kan kebetulan job desk aku selain nyanyi juga motongin ban. Jadi ya. Ya. Yeah. Ini tadi sinyalnya jelek kak. Yeah. Tadi belum jawab malam kemana? Aku malam tuh aku ada job desk lain, ada kerjaan. Aku kan selain nyanyi, aku motongin sapi kurban. Jadi nanti malam tuh ada sip dari Tambun. Rencana aku ke Tambun. Tambun. Ke rumah ayah. Iya, ke rumah ayah. Enggak, lucu aja. Kamu tiba-tiba kan emang rumah ayah kamu di Tambun, aku tahu. Oh iya betul. Ya udah Anya, sehat-sehat Anya. Semoga walaupun tahun ini sampai mungkin awal tahun depan enggak bisa proyekan bareng, yang pastinya kita tetap ya, berteman seperti berteman seperti ini, dan maksudnya biar orang-orang enggak salah paham segala macam, lancar untuk semuanya apapun itu, sukses selalu. Salam untuk semuanya yang ada di situ. Ya. Ya udah. Semangatnya. Ya udah ya. Bye. Buat semuanya juga thank you yang udah nonton tuh, Nya. Ya ya, untuk... bye semuanya. 9.800 padahal udah mau 10.000 malah ditinggal. Tadi tuh udah 10.000 sinyal kamunya loh. Makanya ngeselin banget. Ya elah. Hmm? Hah? Apa? Apa sih? Apa sih? Apaan sih? Enggak tahu. Coba pakai bahasa. Ya udah. Tuh, 10.000 tuh. Nam. Ya. Iya. Bentar.
Sekarang aja deh. Enggak, sekarang enggak cepetan sekarang. Apaan enggak? Matiin rem aja dulu. Ah, cepetan. Iya. Ya elah. Udah. Hai 10.200. Hai 1000. 10.300. Giliran kita mau udahan aja. Giliran kita mau udahan mau maghrib aja kalian baru pada masuk. Astaga. Ya udah jangan berarti nanti pas benar-benar sebelum maghrib. Iya. Waktu 10.600. Di brewok enggak pacarnya Anya mah aku tahu lah, aku ngerti, aku paham, makanya aku klarifikasi buat semuanya. Aku temenan sama Anya kemarin di YouTube-nya Om Deddy, kan aku sempat bahasnya. Yang belum tahu nonton makanya jadi ini kita clear ya Anya, kita friend ya Anya, kita best friend ya Anya. Iya. Tuh, guys, sudah terjawab. Lagi ngapain, Ki? Aku, ini tuh, jadi posisinya, ini meja komputer. Jadi aku dari tadi tuh gabut, bingung, mau ngapain, gak tahu mau ngapa-ngapain. Mau ngabarin orang juga, kagak ada yang mau dikabarin. Gak ada yang ngabarin, jadi ya sudah. Di sini-sini saja. Begini. Gue lihat-lihat lo dari tadi jadi cowok hobi banget mode-mode, mungkin ada followers kamu yang kamu lagi deket gitu, jadi dari tadi kamu kode-kode gitu. Iya, aku berharapkan kalau misalkan lagi kayak gini ada seseorang yang nonton dari satu komen yang peka sama aku gitu loh. Aku berharap ada salah satu komen di sini tuh yang peka sama aku. Ya udah gini aja kan, nggak apa-apa kan. Ya tadi nyampe mana omongan kita, aku lupa lagi tadi ngomong. Oh iya, mungkin kamu tuh kode sama cewek yang mungkin deket sama kamu, followers kamu, terus kamu mengharapkan cewek itu nonton. Iya, kamu mengharapkan cewek itu nonton. Iya, makanya kamu kode-kode, tapi kamu menggunakan aku sebagai alat untuk memancing kode yang ingin kamu sampaikan ke si cewek itu gitu kan, kayak teman kamu siapa gitu yang mungkin suka jalan sama kamu atau apa, terus kayak pengen sosok bikin cemburu atau apa gitu kan. Nggak gitu loh konsepnya, maksudnya tuh cuma kan berharapkan gitu loh, karena bisa apa saya gitu loh. Jadi ya udah, hanya mengandalkan, siapa tahu di sini orang-orang yang di sini ada yang peka dan ada yang ternyata itu tuh ke gue gitu loh. Cikima. Cikima ya. Yang mulai kembali melemah, enggak. Iki dekat sama ceweknya. Udah pokoknya kamu lancar ya. Siapa? Enggak berani jawab ya, udah oke. Kamu. Siapa? Siapa? Kamu. Gini ya, kamu nggak tahu aku dari tadi merem. Ya udah sana tidurlah kalau merem. Gini ya, secara logika, kalau aku cowok seperti kayak orang-orang yang ceweknya banyak di mana-mana, nggak mungkin setiap ada satu hal galaunya minta ampun. Kalau misalkan cowok yang suka banyak orang, seharusnya ya san saja bro, diambil, nggak boleh diambil pusing. Mana gue tahu gue galau apa enggak, gitu. Galauin siapa aja gue nggak tahu. Di ambilin. Loh, makanya kan hanya bisa mengkode-kode ke seseorang, siapa tahu di sekitar ini ada yang menonton. Salah satunya adalah yang ngelain. Oh, pasti live-nya sama kamu. Udah mau maghrib tuh. Maghriban dulu. Iya, tapi tadi. Halo. Terus parah.
Ya udah, mau maghriban dulu ya. Astaga. Ini si Anyanya diem tau. Ya, enggak, aku kamu diemnya. Iya, enggak. Anya azan. Oh iya. Mas sholatnya kagak lo. Jangan ngomong gitu dong, Andi. Iya kan. Kalaupun enggak, tapi kan menghargai orang-orang yang di sini agar bisa tau melakukan salat. Tahu nih kenapa sih enggak jelas banget nih Andi ini tiba-tiba bilang sholat aja enggak parah. Ya udah. Ya, menunjukin apa sih? Udah. Kelar ya semuanya, clear ya, kita best friends sekarang. Best friend ever. Best friends. Thank you, Nam. Bye-bye. Bye. Bye.